Selajengipun acara ingkang angka 3 nun inggih Mauidhoh Hasanah ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Rama Kiai Haji Ali Mashuri atawin Gus Ali saking Sidoarjo Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Bismillah ma sha Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillah ma sha Allah la yasifus su'a ilallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah ma sha Allah la khawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anqal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibu wa awimra'atin yankihuha wa hijratu ila mahajara ilai muttafaqun alaih al-hadis aw kama qal sadaqallahu haitsu yaqul ashaban badilah para kiai para sesepuh bini sepuh wabil khusus dumateng panjenenganipun sanak kula Gus Abdul Razak Imam mudah-mudahan panjang umur sehat selalu sanak kula panjenenganipun Gus Rohib Mabrur mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Haja Puji Astuti yang berbahagia di sisi Allah ingkang sangat kula mulyakaken saha kula hormati. Dumateng panjenenganipun pengasuh pesantren Akhinabillah Muhammad Najib Anwar LC mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Sahabat saya lama Bapak Bupati Padi, teman-teman Brimob yang hadir di sore yang penuh berkah yang saya muliakan dan saya hormati, hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di sore yang penuh berkah, alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, lapang rezeki.
agar majelis ini mendapat hujan keberkahan, seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untian doa. Mudah-mudahan pondok pesantren Isti'ana ini senantiasa dijadikan oleh Allah pondok pesantren penuh barokah. Selamat kiainya, makmur santrinya, terangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanti ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salata daimatan bidawami. Maca Quran angen-angen sak maknane kabeh pindho salat wengi kaping telu wong kang saleh kaping papat iku kaping lima dikir wangi lamun selesai jine sapa bisa insya Allah Gusti Allah ngijabah. Alhamdulillah
sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamane. Tambah nata dikire. Ake istighfari. Ake solawati. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendero husnul khotimah. Monggo ngaji bareng kula buyar jam 5 sore. Tolong disiapno buku catatan nggih. Pumpung kembangi kula. Monggo Pak Bupati. Sing boten beto buku catatan, tolong dicatet doatine dhewe-dhewe. Password sore ini iki brimo-brimo piro ngono iki. Password sore ini. Kata kunci sore. Jangan takut kematian, tapi hargai kehidupan. Understand? Jangan takut kematian, tapi hargai kehidupan. Mungkin sing teko sing pikirane rada cerdas takon. Yang dimaksud menghargai kehidupan itu bagaimana? Siji pertanyaan niki Pak Bupati. Kula gada 12 macam jawaban. Dalu niki ing rene ngaji rendeng-rendeng udan-udan, tak dudune siji ae, sing 11 liya dina undangan maneh. Yang dimaksud menghargai kehidupan adalah memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan, sehingga tidak ada waktu yang hilang secara percuma kecuali bernilai amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek sing ngrungokno kelas sarjana paham. Tapi nek sing ngrungokno kelas sarjana memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan. Sehingga tidak ada waktu yang hilang secara percuma kecuali bernilai amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit ditingkatkan satu strip. Sakit ditingkatkan satu strip. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang? Semoga kita mati sewaktu-waktu mampu meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya.
Sedawa ya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri sing dawa umure bagus amale. Bu, bisa dilanjut? Makna panjang umur wonten dawuh Kanjeng Nabi menika, kula telatenan Pak Bupati ini. Bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Duduk 100 tahun ini, duduk 110 tahun ini. Tapi makna panjang umur wonten dawuh Kanjeng Nabi menika sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu, sing dikholi niki sahabat dekat kula, Pak. Beliau Al-Maghfura Kiai Haji Nur Rahmat menika durung sepuh. Umure cek tuwa kula. Serius. Tapi beliau, Masya Allah, istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam tauhid. Punya human relation yang sangat bagus. Apa mana human relation? Punya kemampuan public relation yang bagus. Punya komunikasi yang bagus. Wonge tawadhu andhap asor toto. Manduk-manduk ngerti nih. Tawadhu ya Nur. Dilu. Nek medhayo teng omah kula iku mboten purung ngomong nek mboten kula takon. Padahal iki brimob. Maka sering saya sampaikan, rungokno nggih. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini luar biasa bahasa ini. Nek sing rungokno wong ngarit yo gak paham. Sing sapane wong uripe ngurusi wong liya mesti pegel. Tapi wong iku nek urip ya dadi wong gedhe, nek mati ya dadi wong gedhe. Wis gak dalil-dalilan. Lamun Al-Maghfur Kiai Nur Rahmat iki mboten gak ada tanduran bagus sing akeh. Gak ana wong teko udan-udan ngene iki, ngene mboten. Luwe-luwe kula seminggu niki durung mulih durung ambung bojo balas. Wau dalu ngaji ning Jeporo banjir nggo 48 mobile ku kelelep. Goblok ku tak iring nang ngene. Mlebu Pati setengah loro. Jepone banjir-banjir mboten turu blas omong-omongan. Langsung pidato. Mulai kula njauk pidato dilek niki sebab kula badhe ngali teng Malang kota pembicara pertama. Kula dadi eling sampean gak kuat, sampean dadi eling kula ya durung karuan kuat. Sing tak jauh petunggane sing bagus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicatat, barang siapa hidup mengurusi orang lain pasti melelahkan. Tapi ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kei contoh sing rada gedhe maneh sampeyan cek nyandak ya. Tak kei contoh ya.
Nuwun sewu. Sampeyan semrap Gusdur. Semrap Gusdur. Iki lho Gusdur. Iki sing ndek lho Gusdur. Gusdur ku presiden, Pak. Panglima tertinggi. Dadi presiden diuji mbek Allah satu minggu mengalami cuci darah dua kali. Mari cuci darah budal ngaji. Mari cuci darah dakwah ke sana ziarah. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Gus Dur iku uripe kramat. Matine kramat, badane mati ya kramat. Rungokno temenan ya. Uripe kramat, matine kramat, badane mati kramat. Iku setengah tandane waline Gusti. Nek ana wong uripe kramat matine gak kramat, setelah mati ditelan bumi sudah tidak ada gaung dan namanya, iku setengah ahline ahli goro. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan cedhek Kola Ali Tulangan Sidoarjo. Cedhek Kola Ali Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Setengah tondo ni wali ni Allah. Rukana nggih? Uripe kramat, matine kramat, badane mati kramat. Nek ana wong uripe kramat, matine gak kramat, badane mati, hilang begitu saja ditelan bumi, iku setengah tondone ahli goro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mudun teko montor mangan wong ngomongi. Duh. Kiai ini celonoan. Jadi wong umum iku rata-rata ndelok wong didelok bentuk lahire. Napa kok kula celonoan gak sarungan? Sarunge kebanjiran kuwi. Jadi nuju nang gone pengajian niku banjir wis 1 meter setengah. Tak cengking ngono kelopor. Sing ngono iki celana. Ayo, siapa sing ngrasani ngono? Ya ini celana. Jawab ya Bupati, supaya wawasane jamaah-jamaah iki cerdas ya. Rungokno santri-santri ya. Fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat. Sedangkan model dan gaya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi pertimbangan berpakaian itu kudu dilihat no fungsi daripada model. Understand? Gue ngaji kalau ini tak dobihan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
ibadat sudah dapat dipastikan wis mesti kena dijagakno. Orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat pasti hidupnya lebih bahagia dan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetep tentu kau ngundang-ngundang. Kula ngomong barokah iku dimensi keimanan. Barokah iku dimensi keyakinan. Makin kandel imani wong, makin kandel barokah sing melok wong. Makin tipis imani wong, makin tipis barokah sing melok wong. Kalau tidak beriman, maaf, Allah tidak mau bicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Gus Dur niku presiden, dudu RT. Uripe kramat, matine kramat, bakane mati. Gus Dur iku disarekno ndek pondok pesantren Tebuireng Jombang. Sinten sing dereng semrap Tebuireng Jombang monggo bareng kula kok mulya dhewe ya. Nek weekend, ora weekend ari wae. Sabtu Minggu sing ziarah Gus Dur ku atusan mobil. Bis iku ratusan. Saking kae sing ziarah hansipe ku naik daun rokok iji Samsu. Sedot nek miring. Lho rokok jam suwari kok. Plat kuning. Tak gudho ansip-ansip. Ya apa co nek pesareni Gus Dur tak pindah nang Sidorjo. Jadi ansip. Wanita runge Gus. Iki lho. Uang iku nek duwe derajat sing dukur di sisi Allah. Walaupun sampun sumareh ana labete bisa pawe manfaat marang sak padha-padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi uang iku nek gak duwe derajat nduk ngersani Allah. Uripe rusak, akhlake bejat. Gadeng enteni mati ini uripe wis ngrugekno marang sak padha-padha. Tanggane gak kober ngiki petik dicebak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sampai nek kepingin tuku omah, ojo mau dicuwi. Melo apa tunjuk Kanjeng Nabi, delokan sapa tanggae. Nek lingkungane jelek, ojo dituku omah iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kita tidak sekedar beli rumah, juga beli lingkungan. Nggih Pak DPR. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kula dungakno berkah. Selamat. Insyaallah sampeyan tak dungakno sae ditunggu dhuwit ae. Niki kin sing mripati Padang bete-bete melek tak dumi dhuwit 1 juta 1 juta. Wis kula gawakno niki. Kula iku ben pidhato nggo dhuwit pancen gak arep-arep disangoni sing ngundang. Lho. Apa sing pemane sing ngundang bunyai yen ya rada mikir awak. Jane pau wegel kula dirai bojo sakno, Pak. Bunyai Nur Rahmat sakno, Pak sampean paran. Goblok kemaru tak eling. Bisa dilanjut? Saestu sampean kepingin mati sak waya-waya bisa netepi iman lan Islam? Serius?
sampean kepingin nikmati sak waya-waya dipungkasi Allah sarana husnul khotimah, punyalah modal hidup berbaik sangka kepada Allah. Duya bondone urip baguse penyono nang Gusti, sejalan dengan pesan suci Allah dalam hadis kudsinya, ana indah bonni abdi bi rawahu tilmi, aku Allah senantiasa bersama prasangka hambaku kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyono bisa, insyaallah dikai bisa, amin. Nek nyono sukses, insyaallah dikai sukses. Sampeyan tirakno kula bareng ya, termasuk Pak Bupati ini niki sahabat saya lama Pak Bupati. Pun sampe lali kali kula Pak Bupati. Sampeyan tak dongano barokah. Tapi yo amin-amin tok, nek salaman yo kudu ana lemeke Pak Bupati. Sampeyan tirak nang kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Sing semangat, aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Tembus apa mana udan-udan ini mandi nih. Sing pidato lu gak turu seminggu. Kuat sampean kira gak turu seminggu. Ayat balik di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Sampai tak dungakno isok tuku alpat luruh. Sampai tak dungakno isok geoma luruh roto-roto luasi 2000 meter persegi. Sampai tak dungakno isok haji. Isok umroh, isok nyekolan no anak putu ini pada pendidikan yang bonafit dan qualified. Ono sing tak dongak nong ini pikirannya kurang bagus. Duwe opo sing digawe? Sopo sing duwe lintasan pikiran dan hati? Duwe opo sing digawe? Berarti belum punya modal berbaik sangka kepada Allah. Ngaji tauhid aku ya. Burun saya mencak ngaji tauhid. Pak. Dunia saya isine iki milik Allah. Jika Anda menginginkannya, mintalah kepada pemiliknya. Kok masalah alam Muhammad? Dunia saya sini menikah kagungan di Gusti. Sampai anek kepingin sampai jaluk nang sing duwe. Supaya penjauh sampai mandi tak tutur notalane, punyalah modal hidup bagus si penyono nang Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut. Sampai tak dungakno dadi santri-santri sing barokah uripe.
barokah rumah tanggai, barokah rezekine, barokah anak turune. Langkah cerdas pertama, situ ae gorek hol mana tambah situ. Sampe cadet tak berarti tak tekune situ ae. Langkah cerdas pertama, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Bahasa pojok kampunge wong kang saleh kumpul. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ar-rajulu ala dini khalil fal yandur ahadukum mayu khalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam. Pinada. Niki sanak kula. Kok semrap niki wonten kula mboten dugi niki, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Survei membuktikan beberapa penelitian ilmiah telah menemukan bahwa sikap, mental, dan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi dan diwarnai siapa teman dekatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai anak aku bida tiwa ngapi, konconek aku tu api-api. Panjenengan anak aku bida titi yang saya, konconek aku tu. Sebab uang itu sangat dipengaruhi sopo konconek. Jelas, jelas, gamblang. Bahkan para pakar pendidikan telah sepakat pengaruh keturunan, pengaruh pendidikan masih kalah kuat dan dominan dengan pengaruh pergaulan. Masih anak kiai, dengar lagi, putune wali, bae mursid, salah keliru oleh golek konco, insya Allah dadi wong salah kan keliru. Masih anak ewong ngarit, anak ewulijo, kanuk nasab kiai, golek konco bener, wong soleh sing dikonco, insya Allah dadi wong apik lan dadi wong selamat. Opo mane wis nasabi bagus, koncone bagus, top markotop bebas hambatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampean tak dongengi, cek beta melek yo. Urun sampean. Sampean tak dongengi. Uangnya kadang-kadang didalili gak nyandak didongengi mancep ya ana nyek klasin rimo dongeng. Ada seorang ulama besar pada zamannya di Indonesia ini yang bernama Al-Arif Billah Khadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sinten mak? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari menika seorang ulama besar pada zamannya, ahli hadis. Pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sekaligus sebagai pahlawan nasional. Top markotop. Taman muni. Top. Nek ana wong nduk pati lan sekitare kok gak insyaallah gak ngakone bahasa kurang besar. Berarti wonge kasut. C
sing ngedekno pondok pesantren Tebu Ireng. Ngono nggih? Sing ngedekno NU. Sekaligus sebagai pahlawan nasional. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya. Niku mboten budal dhewe. Di sana ada peran, dukungan, sumbangan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sana ada Kawahab Hasbullah. Sinten? Cateten. Seorang kiai yang cerdas, pemberani, alim, insyaallah pendekar. Di sana ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Allah, niki turun tayu. Abai Kiai Sansuri udah tayu. Nek kol kula sing pidato. Kiai Bisri Sansuri alim, zahid, abid, wirai. Saking wirai Mbah Bisri Sansuri mboten kerso dahar teng warung beda karo Ali Mashuri. Kula nek sing marung ayu Pak Bupati bab balik moro mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sana ada Karomli Tamim Rejoso Peterongan Jombang. Iki murid kesayangan sekaligus menjadi sahabat. Jadi Mbah Romli Tamim yo alim, zahid, abid, wirai dan seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Wiritane Mbah Romli gak aneh-aneh. Sore iki sing kabeh ngaji tak dudune wiritane andalane Mbah Romli Tamim, muga-muga bisa nyontoh ya. Wiritan andale Mbah Romli Tamim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Diwaca saben-saben mari salat isya sampai notok subuh. Ketiga rendeng susah bunga duwe-duwe gak duwe-duwe istiqomah tetep maca ya Allah. Dadi pondok joso sakmono gede iku barokahe maca ya Allah ya. Lah santri-santri sakniki iki mboten Pak Bupati. Kepethuk Habib nyar dikeki wirid diwaca sing lawas didelek. Kepethuk kiai nyar dikeki wirid diwaca sing lawas didelek. Kepethuk Gus nyar dikeki wirid diwaca sing lawas didelek. Umpama sekolah kegeleken pindah kakean nomor induk gak duwe ijazah. Bu. Bu. Ngidul titik ada orang besar. Di sana ada Al-Arif Billah Khadratus Syekh Kiai Haji Iksan bin Dahlan Jambes Kediri. Pak Masyarakat Allah Muhammad. Lah wakil kholi kiai tak terang no sejarah kiai pak. Nggak ya? Singan-singan Pak Nur Rahmat ini sering kalau cak ziarah teng Jambes. Singen niki Kiai Nur Rahmat nek teng griya mesti kula jak. Polahe kiai iki sarkup sarjana kuburan. Seneng ziar. Hampir tak jak keliling kemana-mana kiai niku. Mulai kula pegel iki duntang teko pancen sahabat saya dekat apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulae insyaallah panitiae mbok putrane mbok mantune takon ngundang noma salami ibu panjenengan kersa ngaji dhateng pondok kula eling ya ya wis nah padahal tanggalan kula ku bawa wis goblok ku tak eling nang bojo mara ban delok Yai Nur Rahmat ba sampean budak. Nah, pengajian jadwal itu nek kadung situk digeser, rusak itu kolektif pak.
soalnya perjalanannya wis ditata. Iki dalu iki dalu sore iki nduk kene, dalune nduk Malang. Iki kan nyelentang ngono. Lah kiai ku nek teko dianggap biasa, nek gak ditekani buat macam-macam paling kurang sangune iku. Lali nek wong kiai ku ya wong duwe pegel, duwe urusan, ngerti nggih? Ana udure lali wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Syekh Ihsan bin Takelan ini ngono nggih. Hari ini mendapat julukan dari ulama-ulama Timur Tengah sebagai Imam Ghazali dari dunia timur. Minhajul Abidin sing lembute tasawufe diperes karo Syekh Ihsan bin Takelan dadi Sirajut Thalibin. Yang hari ini tahu mata kepala saya sendiri, bukan katanya orang. Kitab Sirajut Thalibin ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di Al-Azhar University Kairo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki wong Jawa, wong Kediri. Kadang-kadang ana wong ngawur pidhato ngremene wong Jawa. Dulu ulama-ulama besar yang ada di Karawang ini banyak orang Jawa, Pak. Ana Imam Nawawi Al-Bantani. Ya Allah, Syekh Mahfud At-Turmusi, termas nih pacitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong-wong biyen niku nek mukim nduk Mekah alim temenan ngaji. Tapi nek wong saiki mukim nduk Mekah masih 30 tahun gak jaminan alim, boleh nduk kono nyopir. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, tak singkat ngidul titik, nganu insyaallah ngetan titik. Di sana ada Kiai Haji Mas Nawawi Sepuh Sidogiri Pasuruan. Top nih Pak. Niki nek kula terangno manakipe Mbah Nawawi Sepuh Sidogiri. Tambah subuh mboten buyar. Ngetan mana di sana ada KH Sidik Jember. Wali Mbah Sidik Jember. Rata-rata anak dan cucunya menjadi kiai-kiai besar. Beliau punya jasa besar mampu menerjemahkan isyarat-isyarat samawiyah yang diberikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalani Madura kepada beliau Al-Arbil Al-Mahfudzah Qadratu Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asari. Jadi Mbah Khalil merintah Mbah Hasim ngedekno NU iku bahasane dudu jahar Pak Bupati. Dikai sara, kei tasbih, kei tongkat. Sing ngomong jahar kan makelar biasa. Wali-wali nek ngomong kata-kata isyarat-isyarat. Di antara yang mampu menterjemahkan isyarat samawiyah bahasa pasal langit waktu itu Mbah Sidik ngetan mana di sana ada KH Samsul Arifin Asem Bagus itu Bondo tak terang diri sing pondok ratusan hektar Pak karena babat hutan lamun kiai kiai ku boten jiwa perjuangan dan melopo ke pondok dikapling boh gini betul di perumahan Pak Allahumma sholli ala Muhammad balik ngulon ngalor di sana ada KH Mas Mansur Surabaya cerdas Kiai Haji Mas Mansur. Sekarang namanya diabadikan menjadi nama salah satu jalan di kota Surabaya, Jalan KH Mas Mansur. Mepet ampel nih Pak Bupati, mepet ampel Pak Bupati. Jalan KH Mas Mansur. Di sana ada KH Mas Alwi. Di sana ada KH
Abdullah Kawatan Surabaya. Bae Mbah Mujib Ridwan. Allah Mujib Ridwan masyaallah mudik niku Kiai Abdullah Kawatan. Ulun titik nduk daerah iki. Ada kahafake Mas Kumambang Gresik. Tok niki. Zahid Abid Wirai saking alime Kiai Fakih Mas Kumambang nuwun sewu sampeyan cek lho nglapis kadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai rois akbar wakile Kiai Fakih Mas Kumambang sing hari iki sampeyan tak kandhani aja kandha wong ya. Pondoke gak gelem diarani NU, gak gelem diarani Muhammadiyah. Padahal muasisi pondok itu termasuk pendiri ni NU, understand? Ngulon titik di sana ada KH Kolin Ngasinan Rembang, pakarnya alat ini. Naku sorop balago mantek bayan arut ngulon titik di sana ada Kaharaden Asnawi Kudus nek dunggal namane ana Kaharaden Asnawi Sepuh Damaran Kudus Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terang nang ngene wong NU cek percaya diri gak melok wong. Saiki akeh aliran macam-macam ana wong nggih kerajaan. Ana Kraton Agung Sejagat. Saking kaya wong bingung akeh aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Wong bingung kepethuk wong mumet. Mulai saya gelem ngaji selamat. Jadi Kiai Haji Raden Asnawi Kudus wonge loman, sabar, telaten. Nek mari ngaji subuh santrine dikei sarapan kabeh. Nek saiki ana kiai model ngono tak mondok rene aku melok sarapane. Golek wong poso kuat akeh, golek wong wiritan kuat akeh, golek wong loman yo kaya dene golek sebutir berlian di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Percaya napa mboten? Diterangno di josno niki ya. Diterangno napa mboten? Kadang-kadang ngundang kiai doa-doa ya Allah, kok gak sanu kiai ini gak ana untune. Disuguhi petik jago pengadon. Pitike sitok cegoe sak wakul dirobong panitia 50 ya kalah aku gak untune aku. Nah kok cik tegoe wong kok. Wis bare pamitan wis golek restoran aku golek restoran. Ana wong 10 ngundang kiai durung karuan siji ngerti kiai. Nek perlu 10 gak ngerti kabeh Pak Bupati. Nganggit kiai ku sakti beta melek beta luwe. Loh, jangan ngomong ayo, jangan ngomong yuk, yuk. Weh lunggu, lunggu, lunggu. Ngulon mana di sana ada KH Ba'abas Buntet Cirebon. Cepet ya. Ba'abas Buntet niku sebenarnya muridnya Khadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sekaligus menjadi sahabat. Beliau Mbak Abbas Buntet Cirebon terakhir ini punya jasa besar di dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo njaluk restu lan pendungo nang Khadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari perang 10 November. Jane ku perangi tanggal 8 November. Dipenggak karo Mbak Hasyim ojo tanggal 8 undurin tanggal 10 supaya kiai-kiai sing adoh teko Surabaya iso mlebu nduk Surabaya pada waktu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Duki Mbak Abbas.
wa min karomatihi setengah keramate bapak sebuntet Cirebon montor mulu emongso itu didudung ini rontok ceblok lho ya apa hei nunggu ah tak sunat nunggu ah lho kula ditakoni salah satu guru besar Universitas Erlangga Gus napa nek babas buntet Cirebon sing maca iso nglugurno pesawat nek sampean sing maca kok gak iso nglugurno cecek iya iki takoni ngene goblokku tak eling ngene nek entengen bertanya napa nek babas sing maca iso nglugurno montor mulu karena situasinya perang. Lah saiki situasine aman nek kula waca kok logor layen. Sitiling. Garuda wong api-api. Jaman delok ing Palestina. Ada-ada krikil dunjal Allahumma shalli ala Muhammad. Bledos. Bismillah. Karena situasi. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Iki sampeyan urip-urip khol niki nak. Insyaallah penerus-penerus e insyaallah sahabat saya almarhumah Kiai Haji Nur Rahmat iki nek kol kula jane ditinggal. Jek ditinggal waran bu teko gak teko kandhanono. Bu tak sambungi acarae. Tematik terus muga-muga dadi keterangan sebar. Kata sik kuatek kiai-kiai sing pidato niki. Niki Pak Bupati ngate pidato. Dan dim niki pidato. Kula tak mulai langsung teng Malang nggih. Dungakno selamat, dungakno seger. Baras bunyai Nur Rahmat kula dongakno pondoke barokah. Sampeyan tak kandhani. Nggih? Sik sampeyan iki kepingin uripe tata tentrem ayem berkah, aja sampe ado karo para kiai lan para alim ulama. Insyaallah sampeyan ketetesan oleh rembesi banyu sing bening. Oleh tetesi banyu sing bening, oleh rembesi madu. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.